Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan rekomendasikan ampli mini yang berbagai macam ya. Ada yang siap rakit, ada yang lengkap dengan power supply-nya tinggal colok, ada yang juga yang sudah jadi, dan untuk harganya di harga 100 ribuan saja. Ampli mini murah ini sangat cocok sekali untuk kalian yang mau dipakai buat miniatur sound atau buat di kamar ya, oke banget. Dan kita lanjut aja untuk video pembahasannya. Untuk kit ampli yang pertama ini ada kit ampli Heavy Power Amplifier 10M/C. Untuk harganya ini di harga Rp98.000. Untuk fiturnya lumayan lengkap ya teman-teman. Sudah support Bluetooth, juga fungsi radio, dan bisa juga untuk memori. Untuk ampli ini cocok banget dipakai buat speaker 2 in sampai 10 in maksimal, dengan daya maksimal 200 watt masih kuat ya, 200 watt ke bawah masih bisa. Untuk tegangan inputnya ini di 12 volt. Ini bisa juga langsung colok lewat 220 volt. Untuk amplifier yang kedua ini ada amplifier dengan lengkap dengan tone control dan juga bisa untuk karaokean ya. Seperti ini untuk tampilannya, untuk harganya di Rp138.000. Dan untuk ampli ini sudah dilengkapi dengan echo juga, dan bisa juga Bluetooth, oke banget. Untuk maksimal speakernya di 12 in ke bawah masih oke untuk amplifier yang satu ini. Untuk ampli yang ketiga ini ada Power ZK MT21. Untuk power ini sudah jadi, untuk harganya di Rp138.000. Untuk versi ini sudah bisa untuk Bluetooth juga, dengan bagus banget ya. Untuk tampilannya kecil dan juga ringan, cocok banget dipakai buat miniatur atau dipakai buat di kamar, masih oke banget sih untuk power yang seperti ini. Dan power ini sudah ada tone-nya, ada subwoofernya juga, dan sudah lengkap banget untuk fitur yang seperti ini. Untuk yang keempat ini ada kit power 50 watt seperti ini seri kelas D seperti ini. Untuk tampilannya, untuk harganya di 100.000 ya. Ini ampli stereo dengan lengkap juga dengan tone control. Untuk karakter suaranya di high-fi atau jernih atau flat ya. Untuk tegangannya ini mampu mengeluarkan 50 watt. Untuk dua ini dengan chip TPA 3116 dua kali. Dan seperti ini untuk tampilan dari kit powernya. Ini untuk supply-nya di DC 12 volt sampai 24 volt. Untuk amplifier yang kelima ini ada amplifier Heavy yang bentuknya kayak ini ya. Ini cocok banget buat dipakai atau buat pengganti speaker aktif bisa juga. Untuk tegangannya ini bisa kalian supply 12 volt sampai 24 volt atau langsung colok ke PLN ya. Ini ada colokannya juga. Untuk tone-nya juga sudah lengkap, bisa Bluetooth juga, lumayan lengkap ya. Dan untuk harganya di Rp83.000. Untuk amplifier yang terakhir ini ada amplifier Heavy 400 watt
Untuk harganya di Rp117.000 ya. Untuk kelengkapannya ini seperti ini, untuk tampilannya kecil, dan ini sepertinya buat amplifier mobil bisa juga, tapi ya untuk kebutuhan miniatur sound ya masih oke. Dan seperti ini untuk tampilannya, ini bahannya bahan besi.